Ya alhamdulillah hari ini proses apa namanya pengamanan aset kita ya, pengamanan aset kita di jembatan Pak Pergi ini kita laksanakan. Mohon maaf pada semua warga, kepada Pak Kadir juga karena tak terlambat, karena memang sekarang prosedurnya harus begitu. Nah ini kita mulai, insyaallah dalam 2-3 hari ke depan selesai ya Pak Kadir. Jadi artinya aset ini kita akan amankan ke bawah, karena memang tidak ada penghapusan. Intinya kita ngamankan aset ini nanti sesuai dengan tuntutan pada pemerintah daerah, kita akan taruh tempat yang aman. Jadi itu intinya yang bisa kita amankan, kita aman. Kalau kayak apa namanya papan mungkin sudah tidak ada lagi Pak Kades ya, habis paling-paling solusinya boleh harus diamankan karena ini aset daripada daerah. Mungkin itu, Sermen.